Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini adalah kita akan memijahkan kohaku ya. Jadi kita ambil pejantannya di sini, lalu kita pijahkan, kita masukkan ke tempat pemijahan. Ini tempat, ini pejantannya. Oke, kita balik. Di sini saya memilih pejantannya adalah Maruten, Panco, Panco dan ini. Ini 60 berapa ini? Size-nya. Panco itu 56. 56 ya Panco ya. Bukan apa itu? Kita skar satu di sini. Terus yang satunya ini masih kayak itu masih sekitar 50 nanti. Oke, kita ambil tiga itu. Duh, plastiknya ketinggalan. Oh, aku berarti yang ini di sini ya. Karena pakai jantan Panco sama Maruten ya. Ini kita bisa milih untuk yang sembarang sesuai. Ini bisa pakai Tera atau bisa pakai untuk yang ini. Kita coba pakai yang ini ya. Jadinya bagus itu. Oke, kita tangkap dulu di Tera isi sana. Oke, ini tempat pijahnya ya. Ini medianya sudah disiapkan dan itu induknya. Jantannya tadi mana ya? Dia sembunyi dia. Halo, kenalan. Nah, ini jantannya. Ini ya jantannya. Nah, itu Panco itu. Induknya kecil. Kasihan. Oke, karena itu sudah besar ya, itu size nya sekitar 45 ya induknya, tapi jantannya agak gede-gede, kita 50 ya, karena ini yang 50 lebih.
Nah ini karena udah besar perutnya, karena udah besar perutnya, ini khawatirnya kalau bengkok lagi. Ini perutnya gembul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini nanti mijah dan hasilnya jadi koi-koi yang barokah. Oke. Demikianlah persiapan mijahnya. Semoga sesuai dengan kita doakan, semoga ini berhasil dan cocok dan bisa menghasilkan turunan yang soleh-solehah ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Joss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.